Kamu boleh bangga dengan kemenanganmu, Nyijanti. Tapi aku puas. Karena usahaku untuk menghambat perjalanan kalian terlaksana sesuai dengan keinginanku. Ngomong, jangan dilawan loh. Ya, yang tadi itu apa, Nyi? Itu hanya hasil sihir. Lelawar itu makanya tidak ada lelah-lelahnya. Sihir harus dilawan oleh sihir. Tapi siapa yang mengirim, Nyi? Gak tahu. Tapi yang jelas, siapapun pengirimnya, tujuannya pasti untuk menghambat perjalanan kita. Iya, Nanda juga berpendapat seperti itu, Bobo. Kalau begitu, ayo sekarang kita lanjutkan perjalanan. Ayo, ayo, Bobo. Tunggu dulu. Usul. Den, boleh nggak saya bonceng kuda Aden? Boleh saja. Tapi kudanya mau apa tidak? Gimana caranya supaya dia mau? Tanyakan saja pada kudanya. Sudah menunggu. Sekarang, hari ini juga kutugaskan kamu berangkat ke Kertanegara untuk menyusul Dinda Dewi Sukesi. Nesto akan dawuh Gusti Prabu, tapi mohon penjelasan, tugas apa yang harus saya lakukan setelah sampai di Kertanegara?
langsung menyatu dengan rombongan atau... Tugasmu hanya mengawal dari jauh. Dan memberi bantuan apabila diperlukan. Ingat, Gusti Dewi tidak mau kalau dikawal secara menyolok atau berlebihan. Hamba mengerti, Gusti Prabu. Dan jangan sekali-sekali mendekat. Usahakan agar Gusti Dewi tidak tahu kalau dikawal. Sendiko dawuh, Gusti. Berangkatlah. Bawa prajurit secukupnya. Hamba pamit, Gusti Prabu. Gusti Pati. Dinda Prabu. Iya. Setelah pasewakan ini, bisa kita bicara berdua, Dinda Prabu. Kenapa, Kanda? Sangat pribadi. Nanti saja. Ayo! Serang aku! Pasukan pedang! Siap! Serang! Mulia akan mencoba Adi Kendur Sakti. Mundur! Kalian semua mundur! Kendur Sakti! Ya! 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 Mengenai apa yang Kanda ketahui tentang Dinda Dewi Sukaisi, pasti bukan mengutus Tumenggung Prabaskara yang Dinda Prabu lakukan. Ya, yeah. Kalau memang sudah sampai sejauh itu Kanda melihat apa yang telah terjadi, kenapa Kanda tidak... Oh, ini urusan yang sangat pribadi. Kanda tidak mungkin memasuki wilayah yang sangat pribadi itu, Dinda Prabu. Ya, yeah. Ini memang masalah pribadi. Tapi kalau sampai mengganggu pemerintahan,
Tak ada salahnya seorang pati mengingatkan. Jadi, Dinda menerima saran Kanda? Saya terima. Apa yang harus saya lakukan? Menurut Kanda, Dinda tidak usah terlalu sibuk mengurus apa yang dilakukan oleh Dinda Dewi Sukesi. Sebab apapun yang dilakukan oleh Dinda Dewi Sukesi terhadap Nanda dan Nurwenda tidak akan berhasil. Kalau saja Nanda dan Nurwenda bersikap teguh pada pendiriannya dan tetap menghormati hak Pangeran Anggusuma. Iya, yeah. Saya berharap dan Nurwenda tetap berhati bersih. Ya, yeah. Kalau begitu, teguhkan dan bersihkan lagi jiwanya dengan menderwahyu Mahkota Rama. Menderwahyu Mahkota Rama? Ya, yeah. Dengan itu, Dinda akan lebih dekat dengan Nanda dan Nurwenda. Oh, ya, yeah, ya. Yeah. Dan dengan menderwahyu Mahkota Rama, Dinda akan punya banyak waktu bersamanya. Di saat-saat seperti itulah, Dinda punya kesempatan memompa dan Nurwenda agar memiliki jiwa satria dan keutamaan. Ya, Kanda benar. Kebetulan sekali, saya sudah janji untuk menderwahyu Mahkota Rama kepada para putra. Ah, semakin cepat dilaksanakan, akan semakin baik Kanda Prabu. Lalu bagaimana dengan Tumenggung Prabaskara? Ah, Tumenggung Prabaskara, dia sangat berpengalaman. Dan dia sangat tahu apa yang ia harus lakukan. Iya. Yeah. Kalian siap? Siap! Lakukan! Siap! Awasi mereka. Dan orang-orangnya lebih kencang. Iya, Kakak. Jadi, yang harus kita lakukan apa? Kita minta baik-baik pada mereka untuk menyerahkan padepokan itu. Tapi kalau mereka menolak, kita tunjukkan bahwa kita lebih kuat daripada mereka. Iya. Siapkan anak buahmu. Baik, Kakak. Hey. Ingat, jangan cabut pedang sebelum ada perintah. Baik-baik. Siapa kalian? Aku Hanusara. Hanusara? Kalian kenal? Baik. Mau apa kalian kesini? Serahkan baik-baik padepokan ini padaku. Dan kalian semua akan aku angkat sebagai kerabatku. Menyerahkan padepokan ini padanya dan aku dianggap sebagai kerabatnya. Kurang ajar. Kamu usir mereka dari sini. Semu! Serang! Ayo serang, serang! Kalian ingin seperti guru kalian? Tidak, tidak Tuan. Tuan. Kami menyerah. Bagus, bagus. Sekarang dengarkan pengumumanku. Dengar. Padepokan ini aku beri nama Songgo Langit.
aku penguasanya, dan Adi Rupa Kenca wakilnya. Kalian bukan anak buah atau budak lagi, tapi kalian menjadi kerabatku. Terima kasih, Tuhan. Ayo, teriakan, hidup Songgo Langit! Hidup Songgo Langit! Hidup Songgo Langit! Hidup Songgo Langit! Hidup Ki Hanusara! Hidup pimpinan kita! Hidup Ki Hanusara! Hidup pimpinan kita! Hidup Ki Hanusara! Kita kehilangan jejak. Iya, tidak ada jejak keretanya. Kenapa bisa begini? Wirat, kalau begitu hubungi Nyi Jantur. Siapa tahu Nyi Jantur sudah menemukannya. Iya. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Ada apa, Nyi? Sudah diam. Sakit perut. Kalau sakit perut, makannya makan dulu. Jangan terbang-terbangan terus. Sudah, diam. Aku ini sedang menjalankan tugas. Nyi Jantur, apa Nyi Jantur sudah menemukan di mana mereka berada? Belum, belum. Aku belum menemukannya. Pandanganku terhalang oleh kabut tebal yang sejak tadi menghalangi penglihatanku. Ini aneh. Dari mata kita tidak ada kabut tebal yang menghalangi. Tapi dari pandangannya Jantur, ada kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Kenapa? Pasti ada satu kekuatan yang sengaja menghalangi niat kita. Kelihatannya begitu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menunggu. Menunggu lebih baik dari apapun. Menunggu? Kenapa menunggu? Bagaimanapun juga mereka pasti kembali. Kenapa? Karena ini bukan jalan ke Kertanegara. Lihat itu. Perhatikan baik-baik. Iya, benar. Itu kereta Melopati. Siapa penumpangnya, Kang? Gusti Ayu Dewi Sukesi. Hah? Gusti Ayu Dewi Sukesi? Iya. Tidak salah lihat, Kang. Tidak. Kenapa ke situ? Itulah yang aku tidak tahu. Apa yang harus kita lakukan, Kang? Supaya tidak salah, kita harus lapor kepada Gusti Prabu Kertanegara. Ya, setuju. Ayo. Ya. Gusti Ayu, menurut yang tersurat di sini, Raden Angling Kusuma tidak akan menjadi raja di Malwapati. Tidak akan menjadi raja di Malwapati? Ya, dia akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan. Akan kabur dari Malwapati karena menghindari perkawinan? Benarkah itu yang akan terjadi? Hanya karena perkawinan, dia akan pergi dari Malwapati? Iya, Gusti Ayu. Karena itulah yang tersurat dalam Kandaning Ringgit Purwo. Lalu, bagaimana dengan putraku dan Nurwenda, Nyi Rampak? Kita lihat. Raden dan Nurwenda akan menjadi raja karena mengisi kekosongan tahta, Gusti Ayu. Baik, Nyi, baik. Kalau begitu, akan kupercepat proses kepergian Angling Kusuma dari Malwapati. Kelihatannya itu langkah pertama yang harus kulakukan. Terima kasih, Nyi. Terima kasih. Jangan khawatir, Dewi Sukesi. Aku juga akan membantumu mengusir Angling Kusuma dengan cara. Kamu lihat saja, Nak.
dan para pengawal Gusti Dewi Sukesi ini di rumah siapa nih? Oh, lagi makan di warung ya nih ya? Warung? Tidak, tidak mungkin. Gusti Dewi Sukesi ada di dekat sini, di sebuah rumah. Kita harus belok kiri. Iya. Ayo. Iya. Oh, di pojok itu warung ya, Nyo. Apa kamu bilang? Gusti Muni Dewi Sukesi ke rumahnya Rampak, dukun dan peramal itu? Kasindian dawo, Gusti Prabu. Kalian tidak salah lihat? Tidak, Gusti. Ada pengawal dari Malopati atau tidak? Ada, Gusti. Tapi pengawalan yang sangat kecil. Hanya 2 pengawal kereta dan 4 prajurit berkuda. Ini aneh. Ya sudah, kamu pergi. Mohon pamit, Gusti. Benar-benar aneh. Mohon maaf, Gusti Prabu. Ya. Ini mungkin karena Gusti Ayu menganggap bahwa kunjungannya ke Kartanegara ini bukan kunjungan resmi. Sehingga tidak perlu pemberitahuan dan pengawalan besar-besaran. Ya, bisa saja begitu. Tapi pergi ke Nyerampak dan tidak menghadapku lebih dulu. Terasa aneh bagiku. Darso Jero, nyadong dau Gusti Prabu. Apa yang Yayi ketahui tentang Nyerampak? Nyerampak itu seorang peramal, Gusti. Keahliannya cuma meramal, tidak lebih dari itu. Yayi percaya dengan ramalan? Mohon maaf, Gusti. Saya tidak percaya pada apa yang disebut ramal-meramal itu. Nah, itu yang aku harapkan. Tapi, kenapa putriku lebih mementingkan kenyerampak daripada menghadapku? Ada apa ini? Gusti. Iya. Izinkan hamba menjemput Gusti Ayu. Iya, aku setuju Ngarso Jobo. Jemput dia dan hadapkan padaku. Kutunggu di dalam agam. Mohon pamit, Gusti. Ya, silakan. Bagaimana, Wirat? Kita lebih mendekat atau di sini saja? Tidak usah kita. Di sini saja cukup. Ya. Jagat, rumah siapa itu? Menurut ibu di rumah ujung sana, itu rumah Nyerampak, sang peramal. Sang peramal? Iya. Lihat itu. Dia pasti mencari Gusti Dewi Sukesi. Ayo. Ibu, terima kasih, Gusti. Selamat jalan. Iya. Zamprong, bawa Dewi Sukesi ke hadapanku. Baik, Nyerat. Maaf, Gusti Ratu. Silakan Gusti Ratu mundur. Come on.
Terima kasih Sudawirat, Lokahita, dan Jagat Satria. Lagi-lagi kalian menolongku. Kami terpaksa tetap mengawal karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Gusti Ratu. Iya. Aku juga berterima kasih pada Nyi Jantur yang menyelamatkan aku dari serangan Ratu Pandulu. Tapi, kenapa Nyi Jantur bisa tiba-tiba datang? Apa secara diam-diam Nyi Jantur ikut mengawasiku dari udara? Saya kan memang petugas pengawas udara untuk Mawapati dan semua penduduknya, Gusti Ayu. Oh, ya sudah. Tapi setelah ini, tolong jangan dikawal-kawal lagi aku. Biarkan aku bebas melenggang. Sowan Romo Prabu ke Kertanegara. Baik, Gusti Ayu. Ya. Mohon maaf, Gusti. Ya. Hamba diutus Romo Prabu untuk menjemput Gusti. Romo Prabu tahu kalau aku ada di sini? Iya. Ya sudah kalau begitu. Baik, Gusti. Nyi Jantur, tolong. Jangan ditinggal lama-lama ya, Nyi. Ya, takut. Gusti Putri menghadap, Gusti. Sembahnanda katur, Romo Prabu. Sembahmu kuterima. Duduk. Kanda, jangan langsung marah, Kanda Prabu. Mohon negurnya baik-baik. Narso Jobo? Iya, Gusti. Benar hanya 2 pengawal dan 4 prajurit berkuda yang mengantarnya? Tasinggian Dawu, Gusti. Cukup kalau begitu. Tinggalkan aku. Mohon pamit, Gusti. Iya. Ni Dewi. Tolong jawab pertanyaan Romo. Kenapa Nanda lebih mementingkan datang ke Nyi Rampak daripada menghadap Romomu? Mohon maafkan Nanda, Romo. Nanda tidak bisa mengelak. Kedatangan Nanda ke Nyi Rampak diketahui oleh prajurit Ronda. Dan karena itulah Romo mengutus Ngarso Jobo untuk segera menjemput Nanda. Kenapa dia ke Nyi Rampak? Kenapa? Nanda. Nyi Dewi, ketahuilah, Nanda ini Karwo, Raja Agung Anglingdarma, dan sebagai putri Raja Kartanegara, sangat tidak pantas Nanda pergi ke Nyi Rampak peramal itu. Coba renungkan, anakku. Romo Prabu. Jamkan itu. Nanda, Romo menjadi tidak mengerti. Kenapa Nanda bertindak sembrono seperti itu? Romo. Jawab dengan jujur. Apa yang Nanda harapkan dari Nyi Rampak? Ada masalah apa sehingga Nanda membutuhkan seorang peramal? Tidak ada masalah penting yang membuat Nanda ke Nyi Rampak, Romo Prabu. Tidak ada masalah penting bagaimana, Nanda? Kalau kenyataannya Nanda datang ke Nyi Rampak
daripada menghadap Romo. Romo Prabu. Nidewi. Kanda Prabu. Nidewi masih lelah. Dinda kira biarlah Dinda saja yang bicara dengannya. Siapa tahu dengan Dinda, dia bisa lebih berani bicara. Ya, silakan. Silakan. Tapi tunggu dulu. Ingat, pada makan malam nanti, aku sudah harus mendapatkan jawabannya. Iya. Mohon pamit, Romo Prabu. Silakan. Kenapa dengan Nidewi? Ada masalah apa di Maluwapati? Kamu tunggu di luar saja, Salindri. Nestawakan dahulu, Gusti. Kenapa? Ada masalah apa? Bertengkar dengan Nanda Prabu Angling Dharma? Tidak, Bunda. Lalu? Kenapa Nanda datang ke Nyirampak? Tidak ada apa-apa, Bunda. Tidak ada apa-apa. Nanda khusus datang ke Nyirampak, tapi Nanda bilang tidak ada apa-apa. Kok aneh? Benar, Bunda. Tidak ada yang penting yang harus Nanda sampaikan pada Bunda. Di samping aneh, ini juga tidak masuk di akal. Bunda, kalau memang Nanda tidak melakukan apa-apa, haruskan Nanda mengatakan yang tidak Nanda lakukan. Baik. Nanda boleh tidak mengaku. Tapi Bunda yakin, Salindri akan menceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Dan Salindri harus bicara. Salindri? 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 Ini Salindri tidak ada, Bunda. Nanda lihat sendiri. Iya, kemana kalau begitu? Nanda tunggu di situ, biar Bunda yang cari. Baik, Bunda. Aku setuju kamu kabur, nih, Salindri. Tapi... Ya. Kasinggihan Dawu, Gusti Prabu, hanya itulah yang ditanyakan oleh Gusti Ayu Sukesi. Dan benarkah yang dikatakan ramalan Nyi Rampak? Bahwa Raden Danurwenda akan menjadi raja. Itulah yang hamba dengar, Gusti Prabu. Dan jawab dengan jujur. Apakah benar bahwa kedatangan Gustimu ke Nyi Rampak tidak ada masalah lain? Tidak, Gusti. Gusti Ayu datang hanya untuk mengetahui ramalan daun pandan yang dibacakan oleh Nyi Rampak. Tidak lebih dari itu, Gusti. Baik. Kamu boleh kembali ke Gustimu. Baik, Gusti. Mbak Gusti. Mban, antarkan dia. Baik, Gusti. Mohon pamit, Gusti. Ya. Mohon ampuni hamba, Gusti. Hamba... Kamu boleh keluar, Salindri. Biar aku yang menjelaskan pada Gusti Ratumu. Nestawakan dahulu, Gusti. Nestawakan dahulu. Tunggu. Haruskah Kanda Prabu bicara langsung pada Salindri? Apakah hal ini tidak... Maafkan Kanda, Dinda. Kalau tidak begini, masalahnya tidak akan cepat selesai. Kita tidak perlu menunggu sampai makan malam. Lalu hasilnya? Ini masalah cucu kita, Danurwenda. Danurwenda? Ya. Maksud Kanda? Sukesi menanyakan ramalan masa depan Danurwenda dan hasil ramalan daun pandannya rampak. Melegakan hatinya. Jadi tidak ada salahnya kita ikut merasa lega. Sebab apa yang kita khawatirkan selama ini tidak terjadi. Terima kasih, Salindri. Terima kasih. Kamu memang abdiku yang paling setia. Yang mau mengerti dengan apa yang aku inginkan. Terima kasih. Nyadong dawu, Gusti. Ya. Sekarang kamu boleh istirahat. Mohon pamit, Gusti. Ya.
Ada apa, Dinda? Dinda memanggil Kanda? Iya, Kanda Prabu. Ada apa? Putra-putra belum pulang, Kanda? Belum. Kenapa? Dinda melihat Angling Kusuma dalam bahaya. Hah? Dalam bahaya? Iya, Kanda. Bahaya bagaimana? Tidak terlalu jelas, Kanda. Tapi bayangan yang Dinda dapat pada waktu semedi, bahaya itu mengadang ketika Angling Kusuma dalam perjalanan pulang. Baik. Kalau begitu, Kanda sendiri akan menyusul. Kanda, tunggu. Kanda berangkat sendiri? Iya, yeah. Kenapa? Apa tidak perlu membawa... Membawa apa? Dinda. Dinda Prabu. Mohon izin menyusul para putra, Dinda Prabu. Para putra? Para putra kenapa, Kanda? Kanda punya firasat kurang baik di perjalanan pulang mereka. Kelihatannya bayangan yang Dinda Sekarwangi dapat dalam semedi. Sama dengan firasat Kanda. Oh ya? Bayangan apa, Dinda Dewi? Angling Kusuma dihadang bahaya, Kanda Patih. Oh, ini tidak bisa ditunda lagi. Kanda mohon izin, Dinda Prabu. Saya bersama Senopati Dharmayuda dan Tumenggung Kati Wanda. Mohon pamit. Iya. Pamit mundur, Dinda Prabu. Pamit mundur, Gusti. Dinda, sepertinya Kanda... Kanda, tidak usah. Kanda tidak percaya pada Kanda Madrim. Iya, tapi... Kanda Madrim akan menggunakan aji kilat Buwono. Jadi mereka tidak mungkin terlambat, Kanda. Ingat, pencegatan kita kali ini tidak boleh gagal. Ini semua harus berjalan sesuai dengan rencana. Aku akan berpura-pura menculik Raden Danurwenda. Yang lain harus menghabisi Pangeran Angling Kusuma dan Raden Ramajagandi dan para prajuritnya. Beresi! Dan ingat, taktik penyerangan seperti kemarin kita lakukan. Tapi kita menggunakan taktik yang kedua. Kalian mengerti? Kalau gagal, kita pakai taktik yang ketiga. Dan kalian harus cepat tanggap membaca situasinya nanti. Kita harus menang karena kita lebih banyak dan kuat. Beresi! Rencana penyerangan seperti biasa yang sering kita lakukan. Mengerti? Mengerti! Brewok. Ya, Ki, ada apa? Kamu dan orang-orangmu hanya boleh turun kalau para pemanah itu gagal. Mengerti? Mengerti, Ki. Codet. Ya, Ki, ada apa? Kamu dan orang-orangmu jangan berhenti memanah sebelum mereka terbunuh semua. Mengerti? Mengerti, Ki. Bagus. Sekarang ambil tempat masing-masing. Cari tempat masing-masing. Ayo. Siap. Mereka sudah mendekat. Arahkan panah kalian. Baik. Arahkan panah ke sasaran. Siapkan pedang kalian. Siapkan pedang. Siap. Ingat, begitu Raden Danurwenda kusambar, kupisahkan dari mereka, baru kalian memanah. Baik, Ki. Tahan. Maaf, Danurwenda. Semua ini aku lakukan demi tahtamu. Siapkan pada kalian.
Madrim dan teman-temannya. Tidak mungkin kita kalahkan. Lebih baik kita mundur. Benar. Mundur! Di bangsa. Ada apa ini, Paman? Kenapa sampai begini, Paman? Apa yang telah Aki lakukan? Dan untuk apa ini, Paman? Untuk apa semua ini, Ki? Untuk apa? Kenapa tega Aki melakukan ini? Untuk ini. Untuk kekuasaan. Untuk Danur Weda. Kekuasaan apa, Ki? Mundur! Jangan dekat. Sampaikan salamku pada Aki Marusi. Ayo, makamkan dia secara baik-baik. Kenapa? Kenapa guru? Kenapa kita harus mati terhina seperti ini? Apa? Apa yang telah terjadi sebenarnya? Kenapa kita harus memimpin serangan itu? Apa yang menyebabkan Ki Parusa berbuat seperti itu? Jawab, Ki! Jawab pertanyaanku, Ki! Kenapa Ki Parusa? Kenapa bisa jadi begini? Siapa yang menyuruhmu, Ki? Jawab, Ki! Jawab! Jawab pertanyaanku, Ki! Jawab! Nanda dengar begini. Ribuan kali Nanda bertanya, Ki Parusa tetap tidak bisa menjawabnya. Nanda terpaksa bertanya pada jasad yang dibakar ini, Wah. Karena Nanda bingung, kenapa Ki Parusa melakukan tindakan tidak terpuji ini, Wah. Kalau Ki Parusa mau memilih, ia pasti memilih menjawabnya daripada mengucapkan keris ke perutnya sendiri. Lalu bagaimana bisa kita ketahui kenapa Ki Parusa bisa menjadi senekat ini, Uwak? Apa ini ada hubungannya dengan... Tidak. Tidak. Jangan hubungkan peristiwa ini dengan ibumu dan Ruenda. Tapi, Uwak, Ki Parusa sangat tunduk dan patuh pada Bunda Sukesi. Iya, tapi sebaiknya jangan dihubung-hubungkan. Lalu, bagaimana Nanda bisa mendapat jawabannya, Wak? Pada saatnya nanti, jawaban itu akan datang sendiri. Tugas kita sekarang adalah menghantar kepergian Ki Parusa dan memohon kepada Sang Hyang Widi agar dosa-dosa Ki Parusa diampuni. Iya, Wak Patih. Nanda mengerti. Kalau begitu, lakukan itu. Dan setelah itu, kita tinggalkan tempat ini. Baik, Wak Patih. Ini adalah abu jenazah Ki Parusa. Sayang sekali. Orang bijaksana seperti Ki Parusa harus tewas begitu saja meninggalkan air. Iya. Ternyata kepatuhan dan kesetiaan bisa merusak akal sehat dan kebijaksanaan seseorang. Iya, iya. Itu memang sering terjadi. Angling Kusuma dan Ruwenda Ramajagandi, simpan abu Ki Parusa ini dengan baik. Sementara kita menunggu Dinda Dewi Sukesi kembali ke Malwapati. Baik, Romo. Bawalah. Mohon pamit, Romo. Mohon pamit, Paman. Kanda Batik Madrim, bagaimana pendapat Kanda tentang putra-putra kita? Begini, Dinda Prabu.
dan Nurwenda mewarisi sifat Dinda Prabu. Sedangkan Angin Kusuma mewarisi sifat ibunya, Dewi Sekarwangi, yang penuh dengan kasih sayang. Iya. Yeah. Dan Nanda Remaja Gandhi, seorang pemuda yang bijaksana, seperti sikap Kandapati. Dia adalah orang yang patut diandalkan. Ya, itu yang kami harapkan. Dan semoga mereka menjadi tiang-tiang pewaris Malapati. Ya, semoga. Ya. Kalian siap? Siap! Ayo, siapkan pamen kalian. Cukup bagus. Brajawati dan Brajabani, kita bisa angkat sebagai senopati agul kita. Ya, jabatan itu sesuai dengan kepandaian. Ya. Cukup. Beraja Watu, Beraja Banyu, kalian aku angkat sebagai senopati agul Songgo Langit. Terima kasih, Ki. Terimalah hormat kami untuk Triyono Nusara dan Rupa Kenca memimpin kami. Sayang. Begitu Bunda masuk, kamu tidak boleh menjawab pertanyaan apapun dari Bunda. Biar aku saja. Mengerti? Baik, Gusti. Dayang, kalau sudah siap, tolong angkut barang bawaanku ke kereta, ya. Baik, Gusti Ayu. Jadi Nanda pulang ke Malapati hari ini? Iya, Bunda. Apa tidak bisa ditunda? Tidak, Bunda. Jadi apa keperluan Nanda sebenarnya ke Kertanegara? Tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan? Dan sebelum rasa kangen terpenuhi, Nanda harus kembali ke Malapati tanpa bisa dicegah. Loh, kenapa Bunda bertanya begitu? Karena Bunda merasa aneh dengan apa yang Nanda lakukan. Bunda, Sukesi, kalau sebelum ini Ramandamu meributkan persoalan kepergian Nanda ke Nyirampak Pramal itu, maka sekarang Bunda yang terpaksa meributkan kepulangan Nanda yang terkesan buru-buru. Bunda, Nanda kira kangen Nanda pada Bunda dan Romo sudah cukup. Jadi tidak ada salahnya kalau hari ini Nanda kembali ke Malapati, Bunda. Nanda, keberadaan Nanda di sini tidak ada sepekan. Apa tidak lelah di jalan? Malapati Kertanegara itu cukup jauh, Sukesi. Bunda, bagaimanapun juga, Nanda tetap harus pulang sekarang, Bunda. Tidak enak meninggalkan Kanda Prabu terlalu lama. Ya, tidak apa-apa. Kalau Nanda mau pulang sekarang, silakan. Tapi Patih Ngarso Jobo akan mengantar Nanda sampai perbatasan Malapati, agar Romo yakin Nanda tidak mampir kemana-mana. Romo, apa ini tidak berlebihan kalau harus diantar Patih Ngarso Jobo segala? Itu sudah menjadi keputusan, ya. Demi keamanan Nanda di perjalanan. Romo. Berangkatlah sekarang. Silakan. Patih Ngarso Jobo sudah menunggu Nanda di luar. Mesti aku ndau, Romo. Tapi kalau Nanda boleh... Restu Romo selalu bersamamu, Sukesi. Dan sampaikan salam Romo pada Nanda Prabu. Iya, Romo. Mohon pamit, Romo. Iya. Hati-hati, Nanda. Pamit, Bunda. Hati-hati. Selamat tinggal.
Kanda. Kenapa Kanda tidak berusaha mencegah agar Sukasi tinggal satu atau dua hari lagi? Buat apa? Ada yang ingin Dinda tanyakan padanya. Lebih cepat kembali ke Malupati lebih baik. Karena Kanda merasa putrimu sangat ditunggu oleh Nanda Prabu Angling Dharma dan cucu kita Danurwenda. Untuk apa kita menahan-nahan lagi? Iya kan? Bagaimana Yang Mulia? Yang Mulia setuju dengan saya punya usul? Kakang Singamandala, bagaimana pendapat Kakang? Baik, begini Adi Prabu. Saya kira tidak ada salahnya kalau kita menangkap Dewi Sukesi sebagai sandera. Selain pekerjaan itu mudah, tapi hasilnya sangat berharga bagi kita. Acai. Iya, Yang Mulia. Dengan diculiknya Dewi Sukesi, Angling Dharma pasti akan marah. Dan orang marah biasanya akal pikiran bisa hilang, ya? Angling Dharma akan nekat menyerang pusar angin dan mengabaikan perhitungan dan kecermatan. Prabu Angling Dharma akan lupa bahwa siapapun akan sulit menjangkau pusar angin. Iya, Adi Prabu. Siapapun yang berhasil naik ke pusar angin akan hancur oleh jebakan dan terjangan panah prajurit pusar angin. Baik. Kalau memang apa yang diperlihatkan oleh cermin sihir itu benar, silakan hadang dan tangkap Dewi Sukesi. Setelah Dewi Sukesi berada di pusar angin, barulah kita beritahu Angling Dharma bahwa istri tercintanya ada di sini. Jai. Izinkan kami berangkat sekarang. Silakan. Mari Tuan Bani. Jai. Kuharap kalian berhasil. Oh!
Syukur. Dan yang lainnya datang tepat pada waktunya. Terima kasih. Ah, itu sudah jadi tugas saya, Gusti Ayu. Iya, untungnya Jantur datang tepat pada waktunya. Kalau tidak, saya sudah jadi... jadi kambing. Jadi kambing. Kambing guling. Sudah terlalu banyak pengawal mengikuti Gusti Ayu. Maaf kalau saya tidak bisa mendekat. Kalau bukan Bongoh yang ngatur, mana mungkin Nyi Jantur mendarat tepat sasaran. Begitu ya. Kalau ngomong kamu jago, giliran disuruh berantem. Kamu? Ya kan? Jangan buka rahasia, malu nih. Masangnya, jangan asal ngomong. Warung yuk, lapar, makan. Warung. Baik, Ratu Gelap-Gelap yang kegelapan. Ya, saya mengerti. Saya mengerti. Bagaimana, Kendrawani? Sudah, Bopo. Dewi Sukesi sudah dalam perjalanan pulang. Dan Ratu Gelap-Gelapnya kegelapan memastikan bahwa sebentar lagi akan segera terjadi kemelut di Mawapati, Bopo. Bagus, bagus. Iya, tapi Bopo, bagaimanapun, kita masih tetap harus menunggu, Bopo. Anakku. Itu yang saya tidak bisa, Bopo. Lebih baik sabar menunggu daripada buru-buru bertindak tapi salah langkah. Begini, Bopo. Dengar, anakku. Kamu tentu ingin tahu, apa sebab Ratu Gelap-Gelapnya kegelapan masih meminta kamu, agar kamu tetap sabar menunggu sebelum kamu menyerang Malwapati. Iya, Bopo. Bagaimanapun, menunggu itu membosankan, Bopo. Dengar baik-baik, Kendrawani. Ratu Gelap-Gelapnya kegelapan memintamu agar benar-benar sabar menunggu. Karena ia tahu persis untuk mengusir Pangeran Angling Kusuma itu tidak mudah. Terus. Harus ada cara atau siasat khusus agar pengusiran itu tidak terasa kasar dan diterima oleh semua pihak, termasuk Pangeran Angling Kusuma sendiri. Saya tidak mengerti dengan penjelasan Bopo. Tapi Bopo. Tapi apa, Gendrawani? Iya, tapi... Gendrawani, Dewi Sukesi sudah mendapat bekal dari Nyi Rampak untuk mengusir Pangeran Angling Kusuma dari Malwapati secara halus. Tetapi tetap bisa mempertahankan keberadaan Raden Danurwenda di keraton. Itu bukan perkara mudah, Gendrawani. Ini akan memakan waktu lama. Tidak boleh dilakukan dengan gerasa gerusu. Iya. Iya, Bopo. Saya mengerti. Sabar dan mau menunggu waktu yang tepat. Itu kunci kemenangan, Gendrawani. Iya. Pegang teguh hal itu. Baik, Bopo. Gagal! Gagal lagi! Tuan Badur! Apa harus aku sendiri yang turun tangan? Hah? Apa harus aku sendiri? Tuan Badur! Jawab! Tuan Badur! Singa Mandala!